asas kepada keharmonian negara kita tuan-tuan, saya nak sebut bagaimana yang disebut oleh almarhum Syekh Mutawalli Syarawi rahimahullahu taala. Kenal, bisa dengar nama tu maklum. Syekh Mutawalli Syarawi. Boh nama cucu ke tu? Mutawalli Syarawi. Janganlah dia boh nama cucu Syekh. Ni dia ambil semua Syekh Mutawalli Syarawi. Lega ke cucu dia? Duk tika mekok orang panggil Syekh. Boh nama ni nama-nama ulama Mutawalli Syarawi. Boh nama-nama senang. Ni pi kutip nama cucu tak tahu pi buh apa. Mari kita nak buh makna pun tak hati. Biasa sekali saya ceramah dekat Batu Kif. Bukan kat tempat tu, ada surau. Tuan-tuan ada baju gigi mata apa-apa. Ada surau. Kat Batu Kif tu ada satu surau. Saya biasa pergi ceramah. Habis ceramah nak naik kereta, ada satu Tok Wan ni dia tegur saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak tanya sikit boleh tak? Ada apa Tuan Haji? Saya nak tanya cucu saya ni Ustaz, nama dia ni makna apa? Saya kata cucu Tuan Haji nama apa? Dia kata nama dia pelik sikit lah Ustaz. Saya kata pelik tu nama apa? Andrena Capella. Saya kata ni bukan pelik sikit, pelik sungguh ni. Tak pernah duk dengar nama ni ni. Saya kata pi kutip mana nama ni Tuan Haji? Menantu saya lah Ustaz, bapak budak ni dia peminat bola Mexico. Dia pi ambil nama pemain bola tu, letak nama anak dia. Tok Wan ni pening nak buat makna. Ustaz rasa-rasa ada makna tak? Ha, dia duk rasa lagu tu. Saya kata ulang balik nama dia, Andrena Capella. Ustaz rasa-rasa ada makna tak? Saya kata ada. Ha, dia kata makna apa Ustaz? Saya kata Andrena Capella makna dia mak dengan pak budak ni tak ketawa hala. Tu makna dia. Maklum, nak buh nama elok-elok. Syekh Mutawalli Syarawi kata apa? Perbezaan pandangan di kalangan ulama jangan dijadikan ia sebagai asas kepada perbalahan umat. Sebaliknya, perbezaan pandangan di kalangan ulama perlu dijadikan sebagai asas kepada pencambahan ilmu. Ulama berbeza pandangan jadikan sebagai asas kepada pencambahan ilmu. Jangan ia dijadikan asas kepada perbalahan umat. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Jadikan ia sebagai pencambahan ilmu. Hari ini kita dah perbezaan pandangan punca kepada perbalahan. Ini yang kita tidak mau berlaku tuan-tuan. Beza pandangan bab tahlil, ah bid'ah membid'ah, mau tak mau. Ni mula pula duk bahas ni apa dia qasidah, qasidah ni kan, qasidah qasidah ni apa dia ni, qasidah qasidah ni. Kita kata qasidah baguslah. Ada satu makcik tu kata kacau Ustaz, nak sampai nak makan qasidah boleh pakai tak haram. Bukan kuih qasidah tu maklum. Ni qasidah burdah ni. Kita dok puji Nabi, ani tak leh. Dia kata mana baik daripada baca qasidah dengan baca Quran? Kita kata dua-dua baik. Baca qasidah puji Nabi, baik ke tak? Baik ke tak? Bukan kita baca qasidah maki Nabi. Bukan puji Nabi pun tak baik. Cuba jawab tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, puji Nabi dapat pahala ke dapat dosa? Cuba jawab, cuba jawab. Saya nak tengok orang section berapa ni? 28 ni cerdik ke tak? Cuba jawab, saya nak tengok cerdik ke tak? Puji Nabi dapat pahala ke dosa? Pahala cerdik. Dapat pahala tu baik ke buruk? Habis tu saya puji tuan-tuan, saya dapat pahala ke dapat dosa? Puji tuan-tuan dengan cara nak menggembirakan tuan-tuan. Dapat pahala ke dosa? Puji orang pun dapat pahala, bukan puji Nabi nak boleh dosa. Cuba cerdik sikit.
kita puji orang dengan puji Nabi, dua benda yang berbeza. Berbeza, dengar saya nak beritahu. Kita puji orang, yang mulia tu kita ke orang tu. Contoh, saya puji satu orang. Tuan-tuan, kawan kita ni baik. Dia keturunan yang hebat. Dia ni pula orang yang baik. Harta benda banyak. Tak kedekut. Pemurah. Saya puji individu ni yang mulia di pandangan tuan-tuan. Individu ni kan saya? Individu tu lah. Kita puji orang, orang tu mulia. Tapi kita puji Rasulullah, Allah muliakan kita. Beza tak saya nak tanya tuan-tuan? Kita puji orang biasa, orang tu jadi mulia. Kita puji Rasulullah, Allah muliakan kita. Habis tu yang kita nak bergaduh ni sebab apa? Ustaz-ustaz ni yang dia nak petikan ni sebab apa? Saya nak tanya. Dia yang dia nak petikan ni sebab apa? Sebab apa yang dia nak petikan ni tuan-tuan? Sebab tu cukup. Saya nak sebut malam ni, cukup. Kita duduk berbala, kita duduk bergaduh, kita duduk marah, berpecah di kalangan kita ni, semata-mata nak buat sambutan Maulid Rasul, cukup. Saya nak beritahu, stop. Kita cari titik pertemuan. Saya nak pesan kepada kawan-kawan kita Wahabi, kalau tak mau, cukup diam. Selagi mana perkara yang kita buat ni tuan-tuan tidak melanggari syariat, silakan. Cuba tuan-tuan tanya ustaz, ustaz yang duk main tu. Ustaz, ya. Hukum menyambut Maulidur Rasul ni apa dia? Hukum. Kalau ada ustaz kata hukum menyambut Maulidur Rasul ni bid'ah, tuan-tuan, abang kau ustaz tu jangan duk kencing kami. Jangan duk kencing kami ustaz. Ustaz tengok kami muka macam bodoh, ustaz ingat kami bodoh. Jangan duk kelentong kami ustaz. Ada ke bila tanya hukum dia jawab bid'ah. Hukum ni lima ya. Wajib, haram, harus, makruh, sunat. Tu hukum. Tanya dia ustaz, lima hukum ustaz nak? Wajib, haram, harus, sunat, makruh, lima. Ni nama dia hukum syarak. Kalau orang tanya hukum, kena jawab lima dia. Ustaz, ni hukum dia apa dia? Haram. Apa dia hukum haram ustaz? Duk mengorat bini orang. Haram. Mana ada orang tanya ustaz, apa hukum mengorat bini orang? Ha, yang tu bid'ah. Mana ada? Ustaz, ya. Apa hukum menuntut ilmu? Wajib. Ustaz, iya. Apa hukum isyak rokok? Nampak? Ulama berbeza pandangan, nampak? Nampak tak? Ulama mula berbeza pandangan. Ada kata haram, ada kata makruh. Suka-suka tuan-tuan, saya tak mahu ulas, kita tak marah saya pula. Kalau tanya kepada ustaz yang tak isap rokok macam saya, saya kata haram. Ustaz, apa hukum isap rokok? Haram. Sebab saya tak isap rokok. Cuba tanya ustaz yang isap rokok. Ustaz, apa hukum isap rokok ustaz? Dia kena tengok juga. Kalau dia tinggal rokok, membawa pada mudarat, haram tinggal rokok-rokok tu pula. Yang tu tuan-tuan jawab lah. Saya tak mau kata apa. Ikut suka tuan-tuan lah. Tuan-tuan pun pandai apa hukum isap rokok ni. No, mak, no. Apa kanya-kanya? Mana ada bila orang tanya apa dia hukum? Wah, ini nama dia bid'ah. Mana ada? Tak ada. Sebab tu bila orang tanya, ustaz, apa hukum menyambut Maulidur Rasul? Syekh Mutawalli kata apa? Dia kata, aku baca banyak pandangan ulama. Kebanyakan pandangan ni dia kata, menjurus kepada dua hukum. Pandangan kawan ni, pandangan ulama' ni, pandangan ulama' ni, pandangan ulama' ni, membawa menjurus kepada dua hukum. Yang pertama harus, yang kedua sunat. Dia kata tak ada yang kata wajib, terlalu tinggi. Tak ada yang kata haram, terlalu rendah. Tak ada.
Majoriti ulama mengatakan hukum menyambut Maulid Rasul ni dua. Ini pandangan Syekh Mutawalli Asy'rawi, ulama hebat Mesir. Dia kata, aku baca ni, dia kata, ai, bunyi lagi. Sampai orang buat kali Asy'ar surah tuan-tuan masjid tuan-tuan ni. Tuan-tuan maksud baru masuk ke dah masuk ke? Kan nak abang ustaz cukup Asy'ar dah sampai. Baru nak solat. Saya dengar bunyi ni saya bimbang. Duk tengok cerita-cerita tamen, bom duk bunyi macam ni, tin tin tin, boom dia bagi tu, ha. Cukup bimbang saya dengar bunyi macam tu. Bih korang bunyi macam ni. Dulu jam tu cerit-cerit, tahu dah kata jam. Ha ni tin 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 tin, tak apa saya tin 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 jalan. Satu hospital, bunyi lebih kurang tu ke? Syekh Mutawalli kata dua. Dia kata, aku teliti pandangan-pandangan ulama tentang hukum menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni saya ada sebut macam ni tuan-tuan, puak sebelah tanah tengok live kita malam ni ni, tengok yang rakam, tengok yang live apa semua ni tuan-tuan. Tunggu masa saya nak kena tiba lah. Saya peduli apa? Mereka akan kerat video saya, mereka tiba saya all out. Saya tak peduli tuan-tuan. Darah mak kilau mengalir dalam badan. Saya nak cakap benda tu lah. Nak dengar-dengar, tak mau dengar sudah. Saya peduli apa? Saya peduli apa tuan-tuan? Parlimen pun nak bubar sehari dua lagi. Mana tahu saya jadi menteri pertahanan lepas ni. Hak mana duk kata aku, aku tembak membuih semua. Apa tengok? Mak Sabu pun boleh jadi menteri pertahanan, saya pun boleh dah kot. InsyaAllah. Tuan-tuan. Ni saya nak beritahu kat tuan-tuan. Syekh Mutawalli kata, setelah dia meneliti pandangan ulama dua. Yang pertama dia kata majoriti ulama kata harus. Dan ada ulama kata sunat. Maknanya apa dia? Silakan nak sebut. Oh yang ni Nabi tak pernah buat. Yang ni Nabi tak pernah buat. Yang ni Nabi tak pernah buat. Ni perangai hang duk kacau orang tu pun Nabi tak pernah buat. Perangai hang tu duk kerja kacau orang tu pun Nabi tak pernah buat. Betul ke tak? Ha. Sudah. Oh yang ni tak ada dalil, yang ni tak ada dalil. Yang kata tak ada dalil hang, bukan ulama. Hang. Nak cari dalil bersepah kalau nak cari. Mau tak mau cari, depan mata pun tak nampak kebenaran ni. Setuju ke tak? Kalau nak cari, eh, pepatah orang Melayu kata apa dia? Nak seribu daya, tak mau seribu alasan. Nak seribu daya, tak mau seribu alasan dia boleh bagi. Sebab tu saya nak beritahu tuan-tuan, silakan sambut. Hari Ahad ni yang nak buat perarakan, silakan belarak. Silakan belarak. Belarak tuan-tuan nak buat apa? Nak berselawat. Mana ada dalil yang mengatakan haram berselawat sambil berjalan? Ada? Cuba bawa ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala kata haram berselawat sambil berjalan. Tolong bawa hadis Nabi yang kata, janganlah kamu berselawat secara berjalan. Ada ke tak? Dalil umum ada ke tak? Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Silakan. Clear. Kita duduk belarak elok dah, tak laki depan perempuan belakang. Jangan tukar pula tahun ni perempuan depan laki belakang. 4 kilo pun dia berjalan kalau hang letak lagu tu. Tak boleh. Tertib dia. Cuba tengok semayang jemaah. Orang perempuan duduk belakang, orang lelaki duduk depan. Tuan-tuan cuba tukar tahun ni terawih. Lelaki duduk belakang, perempuan duduk depan. 40 rakaat pun tahan. Okey, perempuan duduk depan, lelaki duduk belakang tu lah. Abang ni perempuan duduk belakang, lelaki duduk depan tu lah. 8 tuang. Bahaya Pak Long, orang lelaki kalau tengok orang perempuan kat belakang, macam-macam i'rab dia buat keluar. Yang ni elok ni. Alignment lari sikit, api pulas balik sekeru ni, jalan elok lah. Dia macam-macam. Mak Long kalau tengok Pak Long jalan depan, Mak Long nak kata apa? Tak kata apa eh. Habis kuat Mak Long nak ulas pun sikit lah.
Haji Din tu pungkok pun tak ada dah, Haji Manis teruk tu. Itu yang Mak Long nak kata. Habis nak kata apa, Haji Din tu nampak pungkok pun tak ada, Haji Manis teruk Haji Din. Selawat, silakan. Kita nak puji Nabi, panggil budak-budak tahfiz ni mai duduk, ya anak-anak apa kan, anak ikut, silakan. Puji Nabi masa